Habis tiup sangkakala yang pertama, sampailah malaikat-malaikat semua diwafatkan oleh Allah. Sampai giliran malaikat Israfil pun, malaikat maut cabut nyawa dia. Tu malaikat maut lagi dahsyat. Israfil pun dia cabut nyawa. Nah, tak payah risau. Kesemua malaikat ini kita akan lihat. Semua malaikat ini kita akan lihat di mahsyar. Akhirnya tinggal malakul maut dengan Allah Azza wa Jal. Maka Allah mengarahkan kepada malaikat maut Israel lah, mut ya malakul maut, matilah kamu wahai malakul maut, mati. Siapa yang ada di dalam wujud ini ketika itu, di dalam, nak kata alam-alam, dalam wujud ni ketika itu, Allah subhanahu wa ta'ala seperti keadaan asal Allah sebelum Allah mencipta. Lalu Allah bertanya ketika itu, yang ni Allah cerita dalam Quran, aku tanya soalan ni waktu tak ada nyawa yang bernafas di dalam alam ini. Allah Ta'ala kata, aku tanya, limanil mulkul yaum, hari ini cuba kalian jawab, kerajaan dan kekuasaan milik siapa? Tak ada siapa boleh jawab. Tiada malaikat, tiada nabi, rasul, tiada manusia, tiada jin, tiada iblis, bahkan syaitan pun semua mati sekali dengan iblis. Binatang tak berbaki walaupun seekor semut. Bila Allah tanya, tak ada siapa pun jawab. Ketika itu kata Allah, aku sendiri yang jawab. Lillahil wahidil qahhar, kekuasaan dan kerajaan hari ini milik Allah. Siapa yang berkuasa? Allah. Betapa mulianya orang yang mengagungkan Allah, kerana hanya Allah yang akan kekal selama-lamanya, tak musnah. Kemudian langit digulung. Tebal setiap langit 500 tahun perjalanan.